beres-beres rumah setelah 3 hari sakit. Anyway, ini sebenarnya aku masih sakit, tapi aku paksakan untuk tetap beberes rumah biar rumah sedikit rapi. Dan karena baby aku masih bobo anteng, jadi aku taruh di stroller dan aku mulai beres-beres dari ruang tengah dulu. Please jangan salfok kalau badan aku masih gemukan ya, pasca persalinan badan aku emang masih gemuk dan belum turun drastis. Jadi aku mau pakai buat beberes rumah, hitung-hitung sekalian workout ya bun. Jadi rumah rapi, badan pun lebih ramping, workout yang sangat bermanfaat ya jadinya. Dan ini aku beberesnya tetap sambil pantau anak aku yang lagi bobo, jadi kalau doi bangun aku bisa langsung tahu. Dan ini aku beresin selimut baby yang aku pakai beberapa hari yang lalu waktu aku jalan sama doi. Anyway, aku ini beresin rumah waktu sore hari ya, karena aku baru sembuhnya itu siang, jadi aku bisa beresin itu waktu sore dan pastinya sebelum suami pulang. Dan semoga kalian gak bosen ya dengan vlog-vlog aku, atau kalian kalau ada ide untuk bikin konten bisa tulis di kolom komentar ya, nanti aku baca dan insyaallah aku buat. Dan karena ini udah mau selesai, jadi aku mau sapu ruang tengah dan gak lama lagi ternyata kakaknya baby aku datang. Anyway, itu yang datang itu bukan kakak kandungnya anak aku ya, tapi anak kandungnya dari kakakku. Dan doi itu baru pulang sekolah madrasah.